Pemirsa, polemik dugaan penistaan agama terkait candaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditanggapi Forum Umat Islam Bersatu dengan menggelar unjuk rasa di Mabes Polri. Di pihak lain, Ketua DPP PAN menolak anggapan telah melakukan provokasi terkait candaan tersebut. Baca Al-Fatihah, walad dolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Buntut kelakar Ketum PAN Zulkifli Hasan tentang sholat menuai polemik. Dengan membawa spanduk bertuliskan tangkap penista agama Zulkifli Hasan, Forum Umat Islam menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung museum Mabes Polri Trunojoyo, Jakarta Selatan. Dalam orasinya, FUIB meminta kepada Kapolri segera menangkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan karena dinilai telah menistakan agama. Ini kami dari Forum Umat Islam Bersatu, FUIB, menggelar aksi demo tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, di mana Zulkifli Hasan telah mencederai nilai-nilai agama, di mana telah melecehkan atau menjadikan sholat sebagai guyonan, sholat sebagai mainan. Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Zita Anjani buka suara ihwal ramainya potongan video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang berkelakar tentang sholat. Ini tidak mungkin kalau PAN itu melakukan provokasi, apalagi provokasi adu agama. Dan saya rasa apa yang dimainkan oleh oknum-oknum ini, oknum-oknum yang sebenarnya bermain semenjak Pilkada DKI, lalu juga bermain di pemilu 2019, yaitu isu agama, mencoba untuk memainkan isu yang sama, pecah belah agama di 2024, dan saya rasa isu-isu seperti itu udah gak laku. Harusnya juga dipikirkan dampaknya buat bangsa. Bagaimana kalau kemudian umat bereaksi terhadap candaan itu? Apakah kemudian ini hanya akan merontokkan elektabilitas PAN atau merontokkan elektabilitas Prabowo Gibran? Tapi kalau kemudian rakyat marah dan bergolak gara-gara candaan itu, Pak Julhas harus tanggung jawab menurut saya. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Kayak gini.